Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudara dimanapun berada. Semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Seger waras, sehat ya. Sing penting iku sehat. Lek gak sehat, masih ono panganan enak, masih ono duwe akeh, percuma saudara. Jadi ini saya mau sedikit mereview, saya itu barusan belanja terus mampir ke toko Indonesia saudara. Jadi di sini ini ada banyak sekali juga banyak sekali toko Indonesia di kota Jeddah di Arab Saudi. Mungkin di tiap kota itu pasti ada toko Indonesia saudara. Jadi di Arab Saudi itu kerupuk ini juga ada. Ini kerupuk lah ya. Ada kerupuk. Ini made in Indonesia ini ya. Mungkin saudara-saudara kita di sini yang bikin kerupuk ini. Yang jelas ini kerupuk Indonesia. Ini. Ada lagi ini. Ini tahu. Ini bisa kita lihat, ini tahu. Lah ini. Tahu mana lagi? Ada lagi tempe. Wah, ini tempe Malang ini. Tempe Arema ini dari bumi Arema ini, dari tempat tinggal saya ini. Ya. Tempe Malang. Ada juga tokek ya. Tokek ini namanya atau cambah ini saudara. Tuh ya, cambah. Ada semua ini, makanya saya barusan mampir ke toko Indonesia. Ada pentol juga ini. Pentol bakso. Nah. Ini ada pentol bakso. Ini saya rencana mau bikin bakso ini saudara. Terus apa lagi ini? Oh, ini ada lagi. Kalau Indomie ini sudah umum ya. Indomie goreng. Nah, made in Indonesia juga ini. Indomie goreng. Ini untuk campuran bakso. Jadi saya kalau bikin bakso pentol terus campur tahu digodok gitu ya. Terus kasih Indomie ini. Saya milihnya Indomie goreng, sebab ini enak ini kalau campur buat bakso. Ini ada lagi kecap, saudara. Lu kecap Indofood. Made in Indonesia, Indofood ini lo. Ada chaosnya juga ini. Chaosnya Indofood juga. Jadi ini mau bikin bakso ya. Sekarang sudah lockdown jam 3 ini. Kita bikin bakso sambil lihat komen-komen yang spam ke saya, saya hapus semua. Pokok komen spam ke saya itu saya hapus, nggak saya balas. Karena spam. Kita memang harus saling mendukung, saling support ya. Jadi kita sesama YouTuber itu harus ngerti, nggak boleh seenaknya aja. Jadi nonton di bawah 2 menit itu kena spam. Jadi kalau sesama YouTuber harus saling mengerti. Kalau nonton, nonton yang sportif. Tonton yang baik. Oke saudara, sekian aja. Kita sambung video ini nanti dengan perjalanan saya. Oke. Ini lagi mau memasuki balat ini saudara. Ini lagi mau belanja, mau ke restoran ya. Udah acara makan-makan ini majikan. Ini sebelah kanan ini adalah Masjid Kisos. Jadi yang depan ini adalah Bab Mekah ini saudara. Ini Bab Mekah. Dinamakan Bab Mekah dari, jadi dulu kota Jeddah itu ya di sini kota Jeddah ini. Ini kota Jeddah yang lama ini. Sebelum merembet dengan berkembangnya zaman sampai ke tempat tinggal saya sana. Nah ini adalah kota Jeddah yang bangunan-bangunan lama ini saudara. Ini adalah bangunan lama ya ini. Ini adalah pintunya ini. Pintu Bab Mekah.
masuk ke sini. Ini sebelah kanan ini ada bangunan-bangunan tua. Jadi saya ini ngomongnya masih pakai masker saudara, jadi maaf kalau suaranya kurang bagus. Ini ngevlognya sambil di dalam mobil saya, karena di luar ini sangat panas. Sambil berjalan di mobil ini saudara ya. Ini adalah apa? Ini adalah kota Jeddah yang lama itu di sini dulu. Ini bisa kita lihat ini bangunannya ini. Bisa kita lihat bangunannya. Ini adalah kota Jeddah lama. Ya ini saya mau ke Mat'am. Ke restoran nih sebelah kanan ini saudara. Ini kayaknya macet ini. Mundur dulu, cari posisi parkir yang baik. Ini tempat-tempatnya orang jual makanan tuh di sini. Nah, itu bisa kita lihat itu bangunan-bangunan tua di depan sana. Oke, saudara. Ini barusan kita beli makanan, ini sekarang kita meluncur pulang. Jadi mau ngevlog di luar sih, barusan ini sangat ramai banget, jadi macet ya. Jadi macet di tempat restorannya, jadi saya agak berani ngevlog di luar. Karena apa saudara? Privasinya kalau orang Arab ini sangat gede banget. Kita nggak sembarangan ngevlog kalau di Arab Saudi ini, ngevlog di tempat harus di tempat di tempat-tempat apa itu yang khusus sih seperti itu. Jadi harus minta izin. Kecuali tempat umum seperti jalan, seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kan umum. Jadi enggak apa-apa. Ini di depan ini adalah bundaran. Ini ada bundaran yang dekat dengan Masjid Kisos ini saudara. Kalau sebelah kita ke kanan ini ke kuburnya Umi Hawa. Nah, yang depan itu adalah Masjid Kisos itu. Itu Masjid Kisos. Itu adalah Masjid Kisos saudara. Ya, itu adalah Masjid Sos itu. Nah, kita ini sekarang ini posisinya sudah memasuki Tariq Madinah. Jadi Tariq Madinah itu ini berawal dari yang belakang tadi itu bundaran yang di depannya Masjid Sos ini. Jadi dari sana sampai ke kota Madinah ini dinamakan Jalan Madinah ini. Nah, ini adalah Jalan Madinah. Seperti ini situasi dan kondisinya. Ini pukul 2. Lockdown kurang 1 jam lagi. Jadi di Arab Saudi ini tiap hari ini yang kasus corona ini 4.000 lebih saudara. Kemarin itu dalam waktu 24 jam itu 4.000 lebih kasus corona COVID-19. Dan terbanyak itu di Riyadh.
di ibu kota Riyadh. Ya, ibu kota Riyadh ini jauh dari, kalau dari kota Jeddah ini jauh. Lah setelah Riyadh itu baru Jeddah. Jeddah ini ranking 2. Tapi di Jeddah ini kemarin itu hampir 400 yang ya positif kena corona itu, saudara. Tapi kalau di kota Riyadh, di Riyadh kemarin itu sekitar 2000-an. Dalam waktu 24 jam itu 2000 yang positif. Ini bisa kita bayangkan. Ya. Tapi Riyadh ini memang negara, apa itu, kotanya gede banget, itu adalah ibu kota Arab Saudi. Jadi ibu kota Arab Saudi itu adalah Riyadh, saudara. Tapi kota yang paling gede di Arab Saudi ini adalah Riyadh yang pertama, terus kota Jeddah. Ini termasuk kota yang gede. Kota Jeddah ini kota antara Mekah dan Madinah. Seperti ini, saudara, ini jalanan. Ini masih kurang 1 kilo lagi, ini memasuki jalan gede. Ini juga sama, ini jalannya ini sama, ini adalah jalan Madinah. Cuma untuk memasuki jalur yang gede itu 1 kilo lagi kalau dari sini. Ya, kita sebagai TKI Arab Saudi, ya memang sudah tugas kita kalau jadi supir ya seperti ini, karena kita ini memang kerjanya mengambil posisi supir pribadi kita ini, ya supir perumahan, ya. Jadi di rumah itu kita melayani keluarga yang ada di rumah itu, ya. Dia mau ke sana, ada anaknya, ada cucunya, khususnya majikan kita sendiri, itu kebutuhannya, terus kemauannya, itu kan kalau keluar membutuhkan supir, saudara. Kadang dia sendiri yang keluar, kita yang ngantar, kadang kita sendiri keluar yang cari kebutuhan mereka, seperti belanja, seperti itu, saudara. Depan ini ada bangunan kaca ini bagus banget ini, di depan ini penampakannya. Dulu saya pernah nih ngevlog jalan Madinah ini, saudara.